Pemirsa, penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih meninjau dan menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah tahap secara simbolis. Bantuan ini menjadi bagian upaya pengendalian inflasi yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih meninjau secara langsung penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP tahap 2 tahun 2024. Bertempat di kantor lurah Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Rabu 20 Maret 2024. Sri menyebutkan bantuan ini menjadi bagian upaya pengendalian inflasi yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Sri juga sampaikan bahwa bantuan tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sementara itu, pembagian secara simbolis di Kelurahan Tanjung Sari dibagikan sebanyak 817 keluarga penerima manfaat dengan total untuk Kecamatan Jambi Timur sendiri sebanyak 4.491 KPM. Jadi hari ini mulai dari pagi tadi jam 8, TPID Provinsi Jambi, Kota Jambi, kedatangan tamu dari pusat. Pak Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Bapak Nas, hadir ke Provinsi Jambi dan melakukan monitoring evaluasi terkait dengan bagaimana menjaga ketahanan pangan di Provinsi Jambi maupun di Kota Jambi ini. Kota Jambi adalah terasnya Provinsi Jambi, maka yang paling dekat dengan provinsi ya Kota Jambi lah yang kemudian dipantau langsung. Hari ini dilakukan peninjauan ke pasar-pasar, ada Pasar Angso Duo kemarin sore bersama-sama dengan Pak Kepala Biro Ekonomi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi beserta TPID Provinsi yang lainnya, Kepala BI, Kepala Bulog gitu ya, sudah berkeliling meninjau ketersediaan pangan di Bulog dan di pasar-pasar retail modern. Nah, hari ini Pak Deputi, kami semuanya mendampingi untuk benar-benar melihat secara langsung bahwa harga pasar di Pasar Angso Duo itu seperti sebagaimana yang dilaporkan. Semuanya terkendali, tidak ada lonjakan harga, dan alhamdulillah di beberapa bahan pokok malah turun hari ini. Nah, selesai dari Angso Duo, kami lanjut ke Kecamatan Jambi Timur, ke Kelurahan Tanjung Pinang. Untuk diketahui, cadangan beras pemerintah merupakan program yang menjadi kebijakan dari pemerintah untuk memastikan agar cadangan pemerintah tersedia di seluruh Indonesia. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.